Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir. Saya merupakan founder kepada Top Up Niaga. Pada kali ini, saya akan tunjukkan macam mana Top Up menggunakan Steam Wallet PIN. So, kita pilih Steam Wallet PIN. So, dalam ni akan ada dia punya harga dan berapa yang kita akan dapat lah. Contoh yang ni, harga dia RM6 dan kita akan dapat RM5 saja. So, kita akan dapat penuh lah. Dia macam beli prepaid. Yang sini pula, RM12. Dan akan dapat RM10 saja dekat dalam Steam Wallet. Dan yang apa yang lain ni lah, untuk RM115, RM58 dan RM24. Okay, so kita buat pilihan dulu. Contoh saya buat pilihan untuk RM24 Steam Wallet untuk RM20. Tekan pada process to payment. Kemudian kat sini buat pilihan lah sama ada anda ingin print PIN tersebut ataupun share. So kalau video kali ini saya akan share. Okay, kena tunggu dulu untuk dia generate PIN tu. Okay, macam sekarang PIN ni dah generate. So, kita boleh guna dekat pada platform Steam lah untuk top up. Okay, kita beralih pula kepada platform Steam. So, dekat sini anda boleh pergi kepada Steam Wallet ataupun View My Wallet. Kemudian kat sini ada pilihan untuk add Steam Wallet punya fund lah. Jadi anda pilih redeem a Steam gift card or wallet code. So gunakan kod yang anda dapat daripada SRS top up tadi. Anda masukkan pada bahagian Steam Wallet code dan tekan continue. Okay, kemudian tekan continue. So dia akan beritahu sukses lah kalau ada berjaya. So kita tengok balik Steam Wallet code punya account, dia akan tambah RM20 macam tadi saya buat pilihan untuk RM20 dengan harga RM24. So setiap produk games punya PIN akan ada percentage dia. Macam contoh untuk Steam ni, dia punya percentage untuk dealer dan agent ialah 3.5%. So anda akan terimalah daripada nilai tersebut. Okay, itu saja tutorial untuk kali ini. Sekian, terima kasih.